DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kediri mengenalkan pasangan Bacapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin, kepada masyarakat Kediri dengan menggelar Jalan Sehat pada Kamis 28 September 2023. Bertempat start di DPC PKB Kabupaten Kediri, pagi hari ribuan warga antusias mengikuti acara yang sekaligus digelar untuk mengenalkan pasangan bakal calon presiden, Bacapres dan bakal calon wakil presiden Bacawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada tahun 2024. Pemirsa, DPC PKB Kabupaten Kediri kali ini menggelar kegiatan Jalan Sehat bersama Amin atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, juga sekaligus mengenalkan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden tersebut. Acara ini pun juga diikuti oleh ribuan peserta dengan menghadirkan ratusan hadiah untuk diberikan kepada yang beruntung. Selain itu, masyarakat tambah semangat karena ada beberapa hadiah menarik yang sudah disiapkan. Mulai hadiah utama, 2 tiket umroh, 2 unit sepeda motor, 2 unit sepeda listrik, kemudian 2 unit sepeda gunung, lemari es, mesin cuci, TV LED, kipas angin, dan puluhan door prize lainnya. Panitia acara Jalan Sehat bersama Amin ini menyiapkan 6.000 tiket dan hadiah umroh bagi peserta yang beruntung. Semua masyarakat diperkenankan mengikuti Jalan Sehat tanpa harus menunjukkan keanggotaan PKB. Tujuan lain selain mengenalkan pasangan Bacapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, kegiatan tersebut juga sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk memberikan hiburan berupa Jalan Sehat, serta mengajak masyarakat untuk menerapkan hidup sehat. Ini berkaitan dengan sosialisasikan pasangan presiden dan wakil presiden Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, pasangan Amin. Antusiasme dari masyarakat sendiri, Pak, gimana, Pak? Alhamdulillah luar biasa, Mas. Kita mencetak tiket 6.000 sudah kita bagikan. Kira-kira yang datang tidak kurang dari itulah. Hadiahnya ada umroh 2. Untuk 2 orang maksudnya, terus sepeda motor 2, terus sepeda listrik 2, sepeda gunung, terus TV, kulkas, dan ada hiburan yang lain, kipas angin, ban payung. Gratis untuk masyarakat? Gratis, tiketnya gratis. Jadi kita ini DPC PKB Kabupaten Kediri bersama-sama dengan masyarakat di Kabupaten Kediri sedang mengadakan gerak jalan, apa jalan sehat ya, jalan sehat bersama warga semua. Ada 5.000 lebih yang hadir dan sudah mulai berproses. Hadiahnya ada 2 umroh, lalu kemudian motor banyak, belum lagi yang kecil-kecil, kulkas, kipas angin dan lain sebagainya banyak.
Antusias masyarakat Kediri sekitar sangat pecah. Pasalnya tiket yang telah disediakan semua terpenuhi. Ada ribuan peserta Jalan Sehat yang mengikuti Jalan Sehat yang diadakan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kediri. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri sejumlah legislator partai berlambang bintang 9 itu dari pusat dan daerah. Mulai anggota DPR, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, serta seluruh kader PKB mulai tingkat ranting hingga DPC Kabupaten Kediri, dan tamu undangan lainnya. Jalan Sehat Amin ini, pikiran kita sehat, raga kita sehat, PKB sehat. Sebagai pemenang di Kabupaten Kediri, Pak Ketua jadi Ketua DPRD Kabupaten. Siap. Buang Gia terpilih lagi, siap. Pak RJ terpilih lagi, siap. Matur suwun. Caleg-caleg di sini terpilih semua, siap. Untuk mengayuh bagio PKB Kediri, mudah-mudahan menang. Kerja keras panjenengan semuanya, kerja keras kita semuanya, kita buktikan bahwa kita bisa untuk menang. Amin. Aminnya yang kenceng. Yang aminnya kenceng, rezekinya tambah. Anaknya tambah. Sehat semuanya. Utangnya bisa lunas semua. Apalagi bisa umroh, mudah-mudahan semuanya punya kesempatan umroh, dapat door prize-nya 2 tapi nanti nambah-nambah. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita semuanya, Anies Muhaimin bisa menang mutlak di Kabupaten Kediri.